di mana? Anak kambing saya, anak kambing saya ada di kandang ini. Guys, coba lihat tuh. Lucu banget si Popo ini ya. Aduh. Pengen si Bok bawa pulang tenan ini. Coba lihat, guys. Si Bok bakalan makan rame-rame iki lho. Jadi masaknya sudah pasti banyak. Pastinya bakalan seru hari ini lah ya, guys. Yang dulu itu loh, guys. Tapi Yuten ora melu dulu. Kok toh? Enggak. Baru kali ini Yuten sampai ke sini. Nah, ini sih Mbok ke sini sama Yuten ini mau sowan, mau berkunjung untuk matur terima kasih. Tapi ini tadi sudah muter kandang. Enggak ketemu ya, Mbok? Ketemu. Kita memang enggak kangsen, tapi katanya memang hari-hari itu Pak Herinya itu ngurus kandang. Jadi kita asal datang aja ini. Sek. Sepertinya ono mbak-mbak e. Nah, dia sedang kasih makan kambing. Ayo, guys. Kita tanya ke mbak-mbak e yo, guys, yo. Mbak. Mbak Heri. Mbak yang dulu itu. Iya. Ya, kabarnya. Api. Oke. Ayu kayak gini kok yo. Makane wedhus yo. Masih mau ngasih kan makan kambing. Tapi ngomong-ngomong, anu ini saya sama Yuten itu mau, ini temanku Yuten. Oh iya, itu kenalan. Monita. Sama lo, Mbok, cantiknya. Maaf ya, temanku emang suka kayak gini. Ini saya itu mau ketemu Pak Heri. Dia di mana toh? Mohon maaf ya, Mbok Wiryo. Pak Herinya lagi di luar kota. Sayang sekali. Tapi ini Mbak, karena Pak Herinya ndak di rumah, ya wis aku tak pamit aja. Lain kali tak sowan lagi aja, Mbak. Mau kemana? Pulang. Jangan. Lah piye, wong Pak Heri ndak di rumah. Pak Heri sudah titip sesuatu sama Mbak Wiryo. Loh? Beneran. Apa Yuten? Ayo, apa ya Mbak? Caramu? Apa Mbak? Ikut saya aja, Mbak. Waduh, deg-degan aku, Yuten. Iya. Kamu punya hutang nggak di sini? Aduh, nggak, Yuten. Maka tagihan, Mbak. Apa Mbak? Enggak. Surprise. Surprise, guys. Loh. Titipannya ke mana? Mau Mbak. Kasih apa ya, Mbak ya? Ayo, Mbak. Enggak, sebetulnya itu apa toh, Mbak? Bikin penasaran loh. Apa Mbak? Ini loh, Mbak. Hah? Ini di bawah, Mbak. Loh. Hah? Ya. Cepet ini. Beneran, Mbak? Beneran. Ya. Sampean ki lho ndak usah. Ndak usah repot-repot kayak gini lho. Alah, ndak usah, ayo. Lho. Mau kemana, Bu? Lah katanya dikasih ke aku. Iya, ini titipannya Pak Heri untuk Mbak Wiryo. Iya, titipannya. Tapi untuk dibahagiakan, Bu. Lah, tahu dia bahagia itu terus piye? Kalau di sini kan kandangnya, kalau kandangnya bersih sudah senang. Makannya rutin sudah senang. Artinya iki berarti aku kasih makan dia. Boleh. Terus mandiin dia. Boleh. Gitu. Disayang-sayang boleh. Tapi kita dibawa pulang. Saya pamit dulu. Saya titip ini. Saya titip ini dari Pak Heri. Mohon dibahagiakan. Monggo. Pamit nggih Mbok Wiryo, Yuten. Mbak, lah ini aku mandiinnya aja ndak bisa loh.
Mbok. Dari Pak Heri suruh membahagiakan, Mbok. Ini nih, sik. Nah, tayang diwe, tak bindut diwe. Tayang diwe. Kelono karo aku. Tak jenengi Popo. Popo. Entah. Heeh. Popo bocah bagus. Popo diwe. Tayang diwe. Tiu, Mbok. Ben bahagia, Mbok. Wah. Satunya, Mbok. Peluk, Mbok, peluk. Ngene iki. Tapi mambu ki Yuten. Iya, berarti harus dimandiin dulu, Mbok. Gitu ya. Ayo, Mbok. Ayo jalan. Ayo, saiki Pak Bung, Mbok. Dicek. Pak Bung, dicek airnya mana Yuten? Cuci muka. Oh, matanya itu sering begadang ya, Mbok? Bukan, ini kacamata. Ini kacamata itu. Wes Yuten, adem jarine dingin. Dingin katanya dada. Di muka udah ganteng kayak gini. Wes, minta bedakmu Yuten. Nah, ini. Yuk, Mamcek sini. Maem dulu sini. Pulang. Gendong wae, Mbok. Gendong wae, Mbok. Mbak. Sudah ceria banget. Sudah diapain aja, Mbak Wirya? Tadi sudah tak cuci muka. Oh, jadi ganteng. Cuci kaki. Udah maem. Waduh. Oh, tapi habisnya cuma sedikit. Wis, karena ini sudah tak bahagiakan wisnya, tak kembalikan. Mboknya apa ya? Karena Mbok sudah membahagiakan kambingnya Pak Heri. Pak Heri memberikan sesuatu sama Mbok. Lagi. Iya. Mbak. Apa, Mbak? Sebelahnya, Mbok. Hah? Iki, Mbak. Buat Mbak Wirya. Iya, yang buat aku. Betul. Biarin dia pingsan, buat aku aja. Buat aku. Enggak jadi. Orang pingsan, enggak pingsan. Kamu tadi kan pingsan. Enggak jadi. Sehat. Pokoknya ini buat Mbok Wirya. Terserah mau diapain. Ya wes, sekarang si Mbok mau membahagiakan seluruh karyawan. Serius, Mbok? Boleh, ta? Serius? Boleh? Boleh. Kambing ini nanti mau tak bikin kambing guling terus dimakan bersama-sama. Pasti gayeng toh, guys. Nah, setelah ini titip ya, Mbak. Oh, ini tolong dibawa ke penyembelian sekalian, dibersihkan. Okay. Aku sama Yuten mau menyiapkan bahan-bahan masaknya. Begitu? Oke. Jangan mater teman-teman ya, Mbak. Proses ya. Titip ya, Mbak ya. Oke, Yuning. Disembelih, dibersihkan sama mas-mase, terus sudah disunduk ke sekalian. Lah ini tinggal guling sambil ngolesi. Nah, kali ini sih Mbok percayakan kepada Yuten tuh. Yo, siap, Mbok. Udah tahu lah semua nih, Mbok. Tapi kalau nggak roto nanti nggak enak loh ya. Pokoknya saya kudu roto, tak tinggal bikin sambal cocolane ya, guys. Sambal cocolane iki bahan-bahane bawang merah, cabai rawit, tomat, jeruk nipis, merica bubuk sama kecap ya, guys. Kita langsung bikin saja. Iki pertama diiris dari cabai rawite ya, guys. Cabene wis tak rajang kabeh, guys. Ini tinggal tuang di mangkok lho. Wis, komboke sudah. Lanjut bawang merah ya, guys. Bawang merahnya wis selesai ya, guys. Iki tinggal dicampurke ke dalam mangkok. Lanjut, guys. Tomat langsung dipotong-potong, guys, sesuai selera. Mbak mau icip enggak, Mbak? Iki lho, kaya niki dagingnya wis lemak-lemaknya itu sudah pada ada yang kiwir-kiwir gitu. Terus aromanya, guys. Ini sudah bikin kemecer. Saya ngelih, Mbak. Enak banget ini. Yo, bentar lagi tak coba wes Yuten.
Guys, tomatnya sudah selesai, guys. Kasih kecapnya dulu. Tak peresi jeruk nipis dulu biar tambah seger ya, guys. Kemucur airnya, guys. Terakhir kita piorke iki merica bubuke. Wis dikit aja. Wis. Sudah, ini tinggal diaduk-aduk ya, guys ya. Wes, diudek-udek kayak gini ya, guys ya. Loh, pancen cocok, guys. Gurih-gurih lemak kambing itu bersanding dengan cocolan sing segere kayak gini iki lho. Wes, sudah tercampur rata. Sik tak kasih hiasan setitik ya, guys ya. Oke. Sambel cocolane sih mbok wis dadi. Piye Yuten, sudah mateng urung? Sudah mbok, sudah mateng nih. Roto semua ini. Roto semua. Bener guys. Sudah mateng. Lah ini. Dapat yang bagian lemaknya ini. Gimana mbok? Enak mbok? Wah. Mateng, guys. Mateng. Empuk, empuk, empuk. Empuk, guys. Wes empuk, wes enak, wes merasuk bumbune. Wes yo, guys. Iki wes mateng. Nah, guys. Kambing guling dan sambel cocolane ala Simbok dan Yuten sudah mateng. Tapi kan yo nek meng kambing tok kurang lengkap to yo, guys. Ayo penasaran pelengkape apa? Jangan kemana-mana, guys. Masih dimasak, guys. Inu, 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 inu. Inu. Jakarta kutone aman berhati nyaman kota seniman kota pelajar lan kabudayan. Besar lagi sebagai pelengkap kambing gulingnya biar ada sayur-sayurnya lebih sehat toh ya guys. Mau bikin apa Yuten? Mau bikin apa? Cap. Cap apa? Cap coy. Cowok ya guys. Nah iki bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung maizena, cobek, cesim, daun bawang sama wortel. Nanti juga pakai telur ya guys ya. Bumbu-bumbune ada bawang putih, bawang merah, kemiri, merica, tumbar, garam penyedap rasa dan gula. Iki aku mau bikin adonane Yuten gaweke bumbune. Iki tepung terigune disok, tambahke tepung maizenanya. Tambahke garam. Kita tambahke penyedap dulu ya, guys. Terus dikasih air dulu sambil ngenteni nunggu aluse bumbu. Wes, aduk-aduk dulu ya, guys. Wes. Dah. Wes iki ya wes ya. Siap, sini, Mbak. Sini Yuten. Semua, Mbak? Iya. Terus Yuten nanti lanjut nguleke bumbu sing go gawe sayuran. Dicampur-campur sekalian telure ya, guys ya. Wis pakai 2 telur wae sik ya Yuten ya. Biar gurih ya, Mbak. Guys, ini kalau sudah tercampur, pastikan sudah tidak ada yang bergerindil kayak gini. Sudah mulur, kita langsung goreng ya, guys. Wes, ini tinggal digoreng, goreng sampai adonannya habis ya, guys. Terus Yuten itu, wah masih berjuang dengan bumbu-bumbunya. Iya mbak, ini sekuat tenaga loh mbak. Karena wow. Kita butuh bumbu banyak, karena kita mau masak banyak. Mana loh Yuten? Kok masak banyak mbak?
masak dalam jumlah yang banyak. Oh. Nah, aku ngerti mesti. Kirain. Aku mau nanya, Mbok. Ya. Siapa tahu Mbok? Bedanya capcay sama cap jahe itu apa ya, Mbok? Jawab, Mbok. Gini. Capcay sama cap jahe. Sebetulnya itu, ini adalah makanan yang sudah seperti di iki lho, diadaptasi. Dulunya itu sama-sama dari capcay. Nah, makanan seko Cina. Nah, karena mungkin lidah orang sini itu enggak biasa, enggak terbiasa dengan rasa masakan sana, terus diadaptasi di sini jadi seperti ini namanya ya namanya lidah Jawa terus capcay. Nah, ilat Jawa. Ilat Jawa. Gitu. Sudah garing. Kilo Yuten. Hasilnya berapa, Mbak? Iki kriuk banget iki Yuten. Wah, meringin, Mbak, itu, Mbak. Meringin kata Yuten. Kuning yang kuning garing gitu kata Yuten meringin ngono lho ya, guys. Wes, tinggal lanjut digoreng sampai entek yo, guys, yo. Gorengnya sudah selesai, lanjut kita tumis bumbunya. Nah, pakai wajan yang gede biar nanti muat. Wes, ini minyaknya wes panas. Lon, ini ya Yuten. Ya. Tak masuk ke bumbune. Wes, kudak sampai mateng, guys, bumbune. Wes, bumbune sudah mateng, guys. Iki wangi tenang. Oh, lah iki cuweke ngadang-adang. Iya. Nah, sini. Apot lho, Mbok, abot. Abot. Sayurane setampang. Ngene iki wong sak kabupaten Uman kabeh iki, guys. Kobis wortel masuk. Juga baru mau bumboni dulu. Coba risin. Garam ya, guys. Masuk. Penyedapnya ya masak ya, guys. Terus, nah ini yang bikin manis-manis tadi. Gulone masuk. Wes. Sok kabeh udeg-udeg sampai rata ya, guys. Sak wajan, guys. Masak besar, Mbok. Guys, ini tinggal dibolak-balik, jangan terlalu lama. Biar nanti masih ada tekstur kriuk-kriuknya, yo, guys. Wis, yo, guys, wis mateng. Ini tinggal diangkat di sini, nah. Rampung. Tak bantu enggak, Mbok? Yo, iya. Pakai nanya, loh. Gini. Awas, Yutin. Wah! Sak tampak, guys. Iki sudah jadi cap jahe Jawa ala Simbok dan Yuten. Iya. Nah, masakane wis mateng kabeh. Ayo kita undang teman-teman kita makan besar bersama, guys. Oke. Tahu genduran ndak? Genduran itu makan bersama kayak Simbok dan iki bapak-bapak dan ada satu yang cantik cerita di sini. Satu, Mbok. Satu. Wes ojo meri Yuten. Siap menikmati kambing guling dan cap jahe Jawanya Simbok ya, guys ya. Sudah siap bapak-bapak dan Mbak? Siap. Seru kabeh le wangsulan, guys. Tanpa latihan lho, Mbok. Wes ayo, guys.
gas. Lulu, cuel sedikit nih. Wow. Wes, dapat segini. Tak coba nih seion, iki yang ngopi. Coba sih yuk guys yuk, bismillah. Empok guys, empok. Ayo. Enggak. Sikat, yuk. Sikat, Mbok. Ayo kita nikmati bersama-sama. Jangan lupa lo ya ada cap jahe jawone. Ayo diderke Pak niki Pak. Monggo Pak. Dipenuhi dengan suara piye Mbak, iki piye? Sampean ini kan sudah sering makan menu daging ya toh? Nah kali ini masakannya sih Mbok kayak gimana rasanya? Rasanya mantul banget, enak pol. Beneran kak itu? Mantul enak pol katanya Bes. Jos mantap. Hei pak, sampean iku rak wis duangu nyambut gawe teng kene iki to. Sering enggak makan-makan ini olahan daging yang di sini? Sering banget. Sering. Piye rasanya antara yang kemarin dimakan kemarin-kemarin sama sekarang? Oh, ini beda. Beda. Pokoknya aku sing masak ngono to. Sesak mbok dasarmu. Ini bapak-bapak, mbak-mbak dan Simbok masih mau melanjutkan makan. Jangan lupa ya guys ya, selalu saksikan Simbok di acara Masak Guys setiap Sabtu dan Minggu jam 10.30 hanya di Net TV. Masak Guys. Inu.